Aksi pungli seorang pria kepada tukang pecel keliling. Baru-baru ini, publik dihebohkan dengan sebuah video yang memperlihatkan aksi seorang pria yang melakukan pungli kepada seorang pedagang pecel keliling. Sebuah video amatir yang diunggah ulang oleh akun Instagram @tkpmedan ini sontak menjadi sorotan hingga viral di media sosial. Dalam unggahan tersebut, terlihat si perekam menyoroti seorang pria yang mengenakan baju berwarna hitam yang diduga sebagai preman. Pria itu tampak menghampiri ibu penjual pecel keliling yang sedang mendorong sepedanya. Dengan nada yang lantang, pria tersebut meminta setoran keamanan dengan nada memalak. Tukang pecel keliling pun menjelaskan kepada si pria tersebut bahwa dirinya sudah memberi uang keamanan di hari sebelumnya. Penjelasan ibu tersebut rupanya tak diindahkan oleh pria itu. Bahkan, pria itu terlihat memaki-maki ibu tersebut. Berdasarkan keterangan video, aksi pria pala tukang pecel keliling ini terjadi di daerah Padang Bulan, Medan, Sumatera Utara. Sontak, video yang beredar itu dibanjiri komentar warganet. Banyak dari mereka yang geram akan aksi yang dilakukan pria tersebut.